Oke. Pison. Running to strike. Aray! Oke. Strike. Strike, strike. Strike, strike. Oke. Strike kedua. Halo semua, selamat datang ke The Vision Racing Channel. Okay. Ini adalah lokasi yang pernah saya dibully 10 kali lucut, oke? Okay? So, ya telah dibersihkan. Kamu boleh lihat besar ya, puas hati saya tengok ya. Besar bosku. Oke, okay, kita coba cari rezeki di sini. Ini adalah pot yang pertama. Kita coba jika ada hasil ataupun puas hati melancing di sini, ada atau tidak, kita akan pindah ke tempat lain. Oke, okay, jom. Sebelum itu, kita intro dulu. Halo, selamat datang ke The Vision Racing Channel. Hari ini saya casting di laut ya. Ya, Vision. Oke. Okay. Ya, Vision. Strike dia, Bang. Let's go, UL. Ini kan saya dapat pakai UL. Oke, kita pakai kata yang baru kita review semalam, oke, di video yang lalu, dan kita coba gunakan kata ini. So, kata ini adalah kata yang mini saja, kemungkinan besar ya senang untuk hook. Alright, jom kita coba. Peskas. Di sini sudah beberapa hari ya, ia telah dibersihkan, jadi ikan tuh mungkin mula mahu makan. Cantik ya, katak ni berenang pun dengan sempurna. Dia tidak tenggelam. Tengok-tengok sini, angin meniup lah. Okey. Fish on, fish on, ya fish on, nampak? Memang menjadi katak ni ya, katak ni memang terbaik lah. Dia terus hook, kamu boleh lihat dia terus hook di bagian mulut tu. Ah, lihat lihat lihat, go. Kita ukur dia berapa cm? 30 cm ya, 30 cm. Jadi kita bawa saja dulu. Tangkapan yang pertama kita try lagi lah. Kita sub di sini memang banyak, saya pernah dibully banyak kali di sini. So hari ini adalah first fish yang boleh saya naikkan pada kali ini. Okay. Tapi saya lihat ikan ni terlalu kecil ya, so baik saya lepaskan saja. Tapi saya akan lepaskan sebelah sini supaya tidak bagi tahu kawannya yang saya memancing. Okay. So, mohon membesar dan makan semula. Alright, alright, alright. Ikan pertama. So, katak ni memang tidak mengecewakan. Dia easy to hook. Okay, jom kita casting deh. Kita cuba sini last dan saya akan tukar ke lure yang kedua. Dia tukar lure yang kedua. Okay, kita tukar katak yang kedua. Katak kedua ni warna hitam. Hitam is my favorite color. So kita akan try ni. Oh, memang katak ni killer lah. Okay. Maksudnya killer tu, dia bila dia hook, dia memang hook lah. Tu maksud saya yang maksud killer tu. Okay. Kita sekarang gunakan katak warna hitam. Okay. Saya suka pancing sebelah situ sebab situ yang banyak terlepas. Okay. So jom kita mulakan. Katak ni tidak boleh terbang jauh lah. Tu sih ya, sebab dia mini frog kan. Ada ikan sana.
Oke. Dia makan, dia makan. Alah, terlepas. Ada aruan ya. Terlepas, terlepas. Pak, kita pujuk semula. Terlepas pula. Dia tidak makan. Ada ikan lah dulu. Dia kena, dia sekarang ni spook. Terlepas lagi. Tu saya kata sini banyak aruan lah. Okay, kita ke depan lagi. Tengok sini aruan dia kuat membuli yo. Ui. Baling tu strike. Aduh. Besar tu bos. Aduh. Cecah permukaan tu saya strike kau. Itu memang saya sidaman ya. Apa kita pergi depan lagi. Kita biar dia tenang dulu. Nanti kita casting dia. Tapi itu memang besar bro. Itu memang besar. Dia kena masuk situ. Sampai permukaan je dia pergi strike. Itulah adat memancing ya. Bukan semua apa yang kita impikan tu dapat. Oh, ada ikan spook. Okey. Dia telan. Okey. Strike. Okey. Woo! Strike gaban bosku. Tu dia. Woohoo. Tu dia. Akhirnya. Woohoo. Mantap bosku. Ini bukan ikan yang sama. Ikan yang berlainan. Nah, sampai sekilo ke tidak ya. Saya rasa macam sampai sekilo. Ya, okay. Kamu boleh lihat. Oke. Okay. Strike yang mega. Lama saya tidak strike yang sebegini besar. So, ini adalah pot yang saya lalu dibuli. Oke, okay, kamu boleh lihat saya di tepi jalan. Oke. Okay. So, ini ikan saya tidak pasti antara dia 1 kilo atau tidak. Tapi ini saya akan bawa. Dia kompom lebih daripada size yang biasa, oke? Okay? Jadi kita ukur. So panjang ni bag ya 34 cm, dia dalam sekitar 50 lebih cm, oke? Okay? Ah, 50 lebih cm. Oke, okay. Memang puas hati. Puas hati, besar bosku. Oke, okay. Jom kita try lagi. Jika hilang yang pertama, jangan kecewa, kita cari yang kedua. Oke, okay, jom. Oke. Okay. Sekarang misi kita cari yang terlepas. Woi, strike mega, bos. Puas hati. Tiada ragu-ragu. Bersyukur sangat-sangat ia tidak lucut. Tarikan dia memang padu ah. Oke. Okay. Drag pun kita tertarik, oke. Okay. Nice. Pagi yang indah. Ada ikan lari. Ada ikan lari. Nah, nampak. Ada ikan lari. Okey. Strike kedua. Okey. Strike kedua. Saiz pun boleh tahan. Okey. Strike kedua. Oke. Okay. Oke okay, semua. Strike yang kedua. Size boleh tahan lah. Dan ini pun kita akan ambil, oke. Okay? Lauk.
Rezeki cantik hari ini, rezeki cantik hari ini. Nah, kita ukur. Saya percaya kata ni, maupun made in China, jenama pun Royal Loya, tapi dia strike dengan bangga, bos. Lihat, strike dengan bangga. Oke, okay, jom. So ya, bersaiz 40 cm. Oke, okay? 40 cm. Oke, okay. Kita cuba lagi. Sebelah sana tu yang pernah saya strike biawak. Ah, padu bos, biawak. Oke, okay, jom sebelah. Ikan sepuk. Ada ikan. Oke, okay, so jom kita tempat lain. Oke, okay. So video ini akan tamat di sini saja. Saya akan buat part 2 di video yang lain. Oke, okay? Terima kasih kena menonton. Di dalam video ini saya dapat 3 strike, yang lain itu terlepas dan memang hasil yang lumayan. So jom kita ke video seterusnya selepas ini. Terima kasih kena menonton. Saya di DVCM Racing Channel. Saya like, subscribe dan share. Ada pergerakan.